Sudahkah Anda pergi ke Taman Regol? Ya, taman ini merupakan kreasi terbaru Ridwan Kamil yang baru saja diresmikan pada tanggal 7 Februari 2018. Taman ini terletak di sisi Jalan Pasir Luyu Selatan dan dilalui oleh bantaran Sungai Cikapundu. Di taman ini, Anda bisa bermain bersama buah hati Anda dan menikmati fasilitas yang ada. Beberapa fasilitasnya antara lain kolam renang, tempat foto-foto selfie, hingga penyewaan mainan. Tidak perlu takut untuk membawa kendaraan karena lahan parkir yang disediakan juga cukup luas. Kalau di sini biasanya ramai hari apa aja? Sabtu Minggu ya, hari libur aja. Kira-kira sehari bisa dapat berapa deh? Kalau misalkan hari libur sekolah, ya, paling ya ke 300. Sekali sewanya berapa deh? 10.000. Sepuasnya. Kalau teteh sendiri senang nggak sebagai yang udah tinggal di sini punya taman baru kayak gitu? Senang, apalagi kan saya udah punya anak, nggak bisa kerja keluar ya, jadi ada lapangan usaha aja. Mari kita tengok sejenak fasilitas permainan yang disediakan taman ini. Fasilitas penunjang lain seperti toilet umum juga sudah tersedia di taman ini. Taman yang dikelola oleh RW 01 Kelurahan Cijagera ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk menghabiskan akhir pekan Anda. Di sini sama siapa aja? Sama rombongan sih, rombongan ibu-ibu kakak sama anak-anaknya juga. Dalam rangka apa sih? Main-main aja, ngasuh anak juga. Menurut ibu sama teteh sendiri yang bikin menarik tempat ini apa? Biarpun kolam renangnya belum sebening yang gitu. Tapi ya anak-anak senang juga kan, biasanya ke kolam renang harus bayar gitu. Ini kan gratisan, jadi gitu. Banyak permainan anak juga kan, anak-anak. Wahana ini buat foto-foto banyak gitu. Harapan kedepannya buat tempat ini apa kira-kira? Ini kolam renangnya lebih dibersihin lagi gitu, biar lebih menarik. Terus permainannya lebih dibanyakin gitu. Jangan lupa selalu jaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas yang ada, sehingga masyarakat lain juga bisa menikmati Taman Regol ini.